Pemirsa kahanan pariwisata ring Bali kaon pina kausanan saking COVID-19. Yening pariwisata kaaptiang si demetangi kesumekanan samian angge antuk ngelaksana yang prokes 3M mangde ketincapang malih. Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Poltekkes Kemenkes Denpasar, Anak Agung Wirakusuma Jaya Mausang, samian krama mangde sayage tur disiplin ngelaksana yang 3M. Ingi punika patut ngangen masker, patut ngwajikan tangan ngangen sabun, patut nyage jarak tur nenten mapupul. Iden reksain yening samian sampun cumpu antuk sinarengan nambakin penglalah virus corona, janten nenten wenten sane keni virus inucap. Nanging kanton kepanggih krama sane sang saya ring bayi COVID-19. Pandemi COVID-19 jantan muasana pisan majeng krama, sekadi kailangan pekarian. Samian parik krama sane mupulang krama, patut setatenya gejarak. Tios punika sampunang muka masker. Yening samian angge sampun becik ngemargiang prokes COVID-19, jantan pariwisata Bali side muali ngelimbak sekadi jadi mula. Yang terpenting adalah mari tingkatkan, kalau masyarakat semua mau mengikuti protokol kesehatan yang direkomendasi dunia, ya, memakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan hand sanitizer seperti itu. Nah, pariwisata ini akan mau datang ke Bali karena mereka percaya, oh, Bali sudah memperhatikan prokes. Kalau tidak seperti itu, kapan mau bangkit pariwisata kita? Ini sehingga ini perlu kita tekankan sama-sama, ayo, kalau mau pariwisata lagi hidup, orang wisatawan asing mau masuk ke Bali, mereka akan melihat dashboard kita itu di komputer atau di mana tagline, oh, Bali sudah bisa mengatasi masalah prokes, mereka tertib, mau menjaga kesehatan, mau menjaga pendatang, mau menjaga wisatawan. Kalau sudah mereka mau seperti itu, mereka akan percaya baru datang. Nah, kalau tidak seperti itu, ya gimana? Ya, kita pasti yakin. Makanya kita bilang kita sama-sama, ya, sebagai petugas kesehatan atau siapapun masyarakat, ayo sama-sama kita atasi pandemi ini, ya, dengan penuh semangat, dengan perhatikan prokes tersebut. Indrawan, Bali TV.